Oke, ini ada. Waduh, rebutan cuy, rebutan cuy. Wah, kehabisan ya. Mau kalian pakai rata kanan, mau kalian pakai ancas blue level max, pakai BBH, pakai apapun, pakai full pack, itu tetap aja ngurangin cuy. Mari kita kolek-kolek dapat berapa ya. Awas anjing. Oh my god, beautiful. Woo. Please drain me. Please. Bentar dulu, gua mau kenalin word yang namanya cari WL. Iya, Bang, apa itu word cari WL? Ya, jadi word ini tuh adalah word jasa ya. Buat kalian yang mau ngejasa atau mau jadi admin jasa, bisa ke word yang namanya cari WL. Bang, kan namanya cari WL kok jadi word jasa. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa worksheet jadi word trading? Ya, jadi untuk word cari WL ini word jasa yang menyediakan banyak berbagai macam jasa ya. Mulai dari jasa swap, jasa clear, pokoknya semuanya ada cuy. Jasa gaut, make plan, sewa-sewa GS gitu kan. Atau kalian mau sewa HT, bisa cuy, langsung aja main ke word cari WL ya, terus temukan admin kesayangan kalian, lalu kalian sewa jasanya. Di sini admin kesayanganku si Rakun coy. Mana ya Rakun ya? Rakun. Waduh, Rakunnya belum ini, belum datang. Dan di sini juga rajin banget ini cuy, apa dice game ya? Ini hampir tiap hari dice game di sini. Terus juga untuk SB-nya itu mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore itu SB coy, rajin. Jadi rame lah ya. Dan word ini tuh selalu masuk honor coy, entah kenapa ya. Dan harga kalian menjadi admin di word cari WL ini murah coy, cuma 3DL gitu kan. Terus kalian bisa melipat gandakan DL-DL kalian menjadi admin jasa ya. Wow, desk game-nya sedang berlangsung anjing. Semangat. Dan buat kalian yang mau lebih gampang juga untuk sewa-sewa jasa atau melakukan cari-cari admin yang lagi on ya, kalian bisa join grupnya, grup Discord. Nanti gua cantumin link Discord cari WL ini di deskripsi atau di kolom komentar, oke? Iya udah ada. Hello guys, apa kabar kalian semuanya cuy? Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampai sakit, oke? Kembali lagi bersama Piki dan juga si Debun ya. Kita akan melanjutkan lagi Road to Make Plan ya, alias Mesh Project kita gitu kan. Tapi sebelum kita mulai ke video intinya, kalian harus bayar parkir dulu dengan cara kalian like, comment, dan subscribe channel ini, lalu kalian share ke teman-teman kalian, oke? Oke, jadi kemarin itu kita sudah melakukan Mesh Project di Fireplace ya. Kita stopnya di Fireplace kemarin itu pas mesh projectnya. Langsung aja kita coba cek ke wordnya. Nah, kemarin itu kita sudah melakukan ngebreak-ngebreak, terus juga HT-HT ya ke si Fireplace ini, dan dapet 2000 berapa cuy, aku lupa ey. Nah, kita itu dapet 2566 seat Fireplace ya cuy ya. Nah, ini tuh akan gua lanjutin. Jadi, gua akan membeli item yang bernama Wall Like an Egyptian. Ya, jadi gua akan beli itu item dan kita akan beli seatnya aja. Dan kalau di in game kita coba cek ke word yang namanya buy apa ya? Buy Egyptian coba ya. Ada nggak ya? Kita coba cek oke, masuk ke link. Waduh. Wah, seatnya 3 per WL cuy di vendingnya. Kayaknya kita cari di tempat lain aja ya. Anjir, ini mahal banget cuy. Dan gua lagi ada di Buy Wall Like an Egyptian. Anjir, namanya ini panjang banget ya. 5 per WL di sini cuy. Kayaknya gua akan cari dulu di Discord ya. Kita coba cek harganya berapa gitu kan. Nah, ini dia jualan di Discord. Mari kita coba cek dapet. Nah, ini baru rate yang bagus ya. Jadi rate-nya itu sekarang 8-10 per WL untuk seat-nya si Wall Like an Egyptian ini. Ya, kalau bisa sih kita dapetin yang harganya murah gitu coy. Tapi berhubung item ini tuh farmable, alias bisa kita farming, dan gua akan beli kemungkinan di sini ya 500 biji aja coy. Ya, kita akan coba beli 200/25 ya. Gua akan beli 500 biji aja. Oke, di sini gua beli malah 600 Wall Like an Egyptian ya. Jadi ini modalnya itu 75 WL, kita catat dulu ya. Wall Like an Egyptian itu kita beli 600/75 WL ya. Dan untuk harganya gua beli di 8 per WL. Nice. Sip. Jadi langsung aja kita akan farming untuk si item Wall Like an Egyptian ini. Dia itemnya farmable ya cuy, dan masa tumbuhnya 3 jam. Anjir, lama juga ya. Jadi langsung aja gua akan farming dulu sampai sesuai jumlah si fireplace-nya. Ini untuk fireplace-nya ada 2500-an ya. Jadi gua akan farming kurang lebih 2500-an. Oke, let's go. She galvanized me, steady like steel, back on my feet.
Jadi gue sudah melakukan farming ke si item warlike and Egyptian ya. Di sini gue farming sampai 2700-an kalau nggak salah nih cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya 2800 anjing, 2900 kurang 1 biji ya. Kayaknya kebanyakan tapi nggak apa-apa. Langsung aja untuk tahap selanjutnya kita akan supplies si fireplace ini sama item warlike Egyptian ini cuy. Nah kalau misalkan kita splice a boom, lalu warlike nya a boom, nah dia itu akan menjadi item yang bernama adventure item torch dan masa tumbuhnya 3 hari 15 jam, ya kurang lebih 4 hari kurang dikit lah ya, lama banget. Jadi langsung aja kita pakai dulu, bentar kita akan splice pakai ancas dulu, ancas hijau ya biar masa tumbuhnya ke reduce cuy. Terus juga ring of nature. Sebenarnya pakai apple strudel juga bagus cuy, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai ini aja ya, dua item aja cuy, ancas sama nature ring ya. Dan kita coba lihat ngereduce-nya berapa jam cuy. Nah lumayan, ngurangin 3 jam doang anjir. Oke deh, langsung aja gua akan splice dulu semuanya, let's go. Yo guys, ini udah siap untuk kita panen untuk item si adventure torch-nya cuy. Waduh waduh, langsung aja kita akan harvest ya. Tapi sebelum itu gua mau cari full pack dulu, karena item ini tuh sangat mahal dan juga unfarmable ya. Jadi kita harus pakai a full pack. Di sini ada berapa ya kemarin ya? 2500 atau 2400-an pohon ya. Jadi gua kurang lebih mau beli 300 a full pack cuy. Sip, jadi gua akan cari dulu, kita ke buy fuel. Nah, mari kita lihat apakah ada yang jual. Sebentar. Oke, ini ada. Waduh, rebutan cuy, rebutan cuy. Wah, kehabisan ya, buset, full pack rebutan cok, please lah. Oke, aku akan cari lagi sampai ketemu full pack ya. Nah ini dia, mari kita beli aja cuy, punya epi ya, kita beli aja cuy. Aduh, 10 per WL sekarang, full pack mahal. Kalau enggak segini aja kali ya, 296. Tadi gue punya 96 full pack cuy, jadi cuma beli 200 biji aja. Berarti kita masukin modal lagi full pack ya, rate-nya berarti di 10 per WL. Sip, langsung aja kita harvest. Dan juga ini akan gue langsung break ya nanti bloknya. Jadi untuk jenis bloknya kayak gini, rarity-nya 68, terus juga bloknya kayak gini coy. Nah dia itu ya background gitu ya, jadi nggak bisa kita tubruk. Dan jumlah hitnya 1, 2, 3, 4 hit aja. Nah empuk ya, empuk ya. Jadi langsung aja gua akan harvest dan juga break. Nanti kita lihat juga dapat berapa blok si adventure torch ini. Ini kalau bisa sih kita pakai item-item full pendukung ya cuy, biar nggak terlalu rip cuy. Oke, let's go. Iya cuy, jadi gue sudah melakukan break ke si adventure
torch ini dan kita lihat dapat berapa seed-nya ya. Oke, let's go. Boom. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 kali 200 2202. Anjir lah. Iya, cuy. Jadi untuk item si Adventure Torch ini, dia itu item yang unfarmable dan very very unfarmable. Mau kalian pakai rata kanan, mau kalian pakai ancas blue level max, pakai BBH, pakai apapun, pakai full pack, itu tetap aja ngurangin, cuy. Dan itu salah satu kenapa penyebab harga seed si item ini tuh mahal banget. Ya, jadi untuk harganya seed si Adventure item Torch ini, di harganya 1 per 1 aja laku, cuy. 1,15 juga laku, apalagi 1,5 per WL-nya itu laku banget. Jadi kalau ini misalkan gua jual dengan harga 1,15 aja ya, ini gua kemungkinan akan bisa dapat 19 DL-an, cuy. Wow. Sedangkan modal kita berapa nih? 506 ditambah 250 ya, kemungkinan 9-10 DL ini ya modalnya, berarti udah 2 kali lipat, cuy. Wah, gila sih. Oke, tapi gua tidak akan gua jual, gua akan lanjut, cuy. Jadi item yang selanjutnya kita harus beli yaitu adalah Aqua Block. Nah, ini dia ya, tapi harganya 75 per WL, anjing. Oke deh, kayaknya gua bakal beli berapa ya? Mungkin ya udah semua aja ya, kita akan beli 2200-an. Jadi nanti tinggal splice aja. Lanjut. Iya, cuy. Jadi gua sudah beli untuk seed si Aqua Block-nya ini, ada 2300-an, anjir, kelebihan 100 gak apa-apa ya. Jadi gua sudah beli di angka atau di rate harganya 60 sampai 75 per WL. Tapi kalau misalkan nyari yang murah banget susah, cuy. Kenapa ya? Jadi gua kurang lebih ngeluarin 33 WL-an, cuy, untuk 2300-an Aqua Block seed. Dan langsung aja ini kita akan supply si Aqua Block Boom sama Adventure item Torch. Nih, kalau misalkan kita splice, mari kita coba. Boom, lalu Aqua. Boom. Nah, jadi item yang bernama Pocket Lighter dan masa tumbuhnya 4 hari 12 jam. Buset, lama ya. Dan untuk Pocket Lighter ini, dia sama kayak Dust Red Balloon ya. Dia item yang consumable dan juga item yang unfarmable. Ini mungkin kalau misalkan gua jadiin seed semua, nanti hasilnya kemungkinan cuma dapat 2000-an kalau enggak di bawah 2000 di, coy. Aduh, aku khawatir nih. Waduh. Oke deh, enggak apa-apa ya. Kita lihat aja nanti dan gua akan splice dulu semuanya, apakah nanti gua akan jual bloknya atau gua lanjut mesh projectnya, kita tidak tahu. Langsung aja kita splice dulu semuanya. Let's go. Yo, setelah beberapa hari untuk si Pocket Lighter ini, pohon-pohonnya sudah siap untuk kita panen, cuy. Oke, langsung aja kita akan panen semuanya. Dan jangan lupa, berhubung untuk item ini tuh harganya sangat mahal dan juga very very unfarmable ya, kita harus menggunakan a full pack ya pas lagi harvestnya, cuy. Bentar, kita akan cari dulu. Sip, berhubung ada 2000-an pohon ya, berarti kurang lebih gua harus beli 250-an biji full pack, cuy. Bentar, gua akan beli-beli dulu ya. Jadi langsung aja kita akan harvest semuanya. Gua penasaran dapat berapa blok ini ya, cuy ya, sama seed-nya juga. Let's go. Oke, jadi dari 2500-an pohon Pocket Lighter, gua di sini mendapatkan bloknya 6152 blok Pocket Lighter, cuy. Terus untuk seed-nya gua dapat 108 seed. Wow, 6000-an ya. Jadi ya ini kan enggak satu full farm. Dan ini guys minjem ya, tolong diamankan. Oke. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita mau berhenti, kita bisa jual, cuy. Untuk Pocket Lighter ini kan dia item yang consumable ya. Dia sejenis kayak blueberry, kayak apple, kayak tomat, kayak gitu, cuy. Jadi kalau misalkan kita mau convert ini blok-blok Pocket Lighter-nya ke seed, itu kita tinggal konsumsi aja, cuy. Tapi konsumsinya itu Pocket Lighter kita harus ngekliknya bukan ke badan ya, ke blok yang ada di world. Contohnya gini. Boom. Nah, seperti itu, coy. Anjing, enggak ada air, cok. Enggak ada air, cok. Oh, ada.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu coy. Kita harus pakai di blog. Tapi gue ingatkan sekali lagi, untuk pocket lighter ini dia item yang unfarmable. Jadi gue saranin mending kalian untuk jual aja blog si pocket lighter ini. Jadi gue akan jual aja langsung coy, dan gue akan pindahin dulu semuanya ke world main gue ya. Oke, jadi mungkin kayaknya gue bakal jual di sini aja. Jadi gue akan masukin dulu pocket lighternya ke vending ya cuy. Lanjut. Yo, jadi sudah gue pindahin coy untuk blok-blok pocket lighternya sama seatnya. Ini kita akan jual. Untuk harganya itu 1-2 per WL blok lighternya ya, blok pocket lighter. Dan di sini gue bakal jual di 2 per WL aja dulu. Nah, 2 per WL ya untuk bloknya. Kalau misalkan mau jual mahal, jual santai, jual lama gitu ya, bisa 1 per 1. Terus untuk seatnya, seatnya ini harganya gue mau jual di 1 per 1 cuy. Nah, 1 per 1 seperti itu. Langsung aja kita akan promosi. Ini promosinya bebas ya, mau di Discord, mau dimanapun, terserah cuy. Kalau kalian mau jualan di in-game, kalian bisa pergi ke world yang namanya Buy Pocket ya, Buy Pocket atau Buy Pocket Lighter, Buy Lighter gitu kan. Oke deh, jadi gue bakal promosi dulu. Untuk di in-game, kalian bisa promosi di Buy RSP, Buy Pocket, Buy Lighter, Buy Pocket Lighter gitu ya. Kalau di Discord lebih gampang lagi, bisa ditinggal aja cuy. Jadi gue akan promosi dulu sampai laku semuanya. Wow, sudah terjual habis semuanya cuy untuk si pocket lighter ini ya. Oke, mari kita kolek-kolek dapat berapa ya. Awas anjing. Oke, yang pertama gua akan kolek di seatnya dulu. Seatnya ini dapat 108 WL. Seat kita kolek. Terus untuk blok pocket lighter yang ini cuy, kita kolek. Wow, 475 WL. Wow. Sudah 5DL, 83 WL ya. Terus ini yang full kalau nggak salah nih cuy. Mari kita lihat, sisa 1 gue jual di 2 per 1 ya. Oh my god, beautiful. Please drain me. 25DL, 99 WL cuy. Oke, kita collect dan hasilnya 31DL cok. Gila sih. Oke, jadi dari hasil penjualannya gue dapat 31DL, 82 WL ya. Kita akan lihat modalnya berapa. Nah, jadi ini adalah item-item modal ya, item-item kita belinya, terus harganya berapa, ngeluarin berapa. Ini ada 500 WL pertama, 6 WL, 250, 33, 75 WL, 20 WL, 33 WL, 25 WL yang terakhir ya. Dan ini kalau gua totalin semuanya, modal gua untuk nge-mesh project pocket lighter yaitu 942 WL cuy. Ya, jadi kalau kita kurangin, kita mendapatkan clean profit kurang lebih 22 DL, 40 WL. Wow. Dan ini pun masih ada sisa ya. Kayak Wall Like an Egyptian ini masih bisa kita jual nih 8 per WL cuy. Terus juga apalagi full pack ada sisa juga. Dan kalau kita kumpulin ya, bentar aku ambil dulu aset Road to Make Plan ya. Nah, jadi sebelumnya Road to Make Plan ini punya 23 DL 45 WL ya. Kita satuin sama hasil penjualan pocket lighter. Nah, untuk perjalanan ke Road to Make Plan-nya sudah mendapatkan 55 DL coy, only mass project ya. Wow, dan harga Make Plan sekarang lagi mahal ya. Jadi kayaknya masih jauh, ditunggu aja next-next profitannya atau next-next mass project-nya. Mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dulu coy. Kalian bisa ambil aja yang baiknya, ambil aja yang bagusnya. Dan sampai ketemu di next video atau next live streaming. Sekali lagi terima kasih dan thank you. Dadah. Everybody asking how we do it, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like